Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu di channel Deng Omah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu video, di mana video ini berdurasikan 46 detik, ya tidak cukup 1 menit. Judul videonya viral, video seorang wanita yang bekerja di apotik menuding vaksin malah bikin positif COVID-19. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, seperti biasa jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini supaya saya juga makin semangat dalam membuat konten-konten. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya. Oke, langsung saja kita lihat video yang kita bacakan tadi. Bagaimana isi daripada video ini? Saya ini kerja di apotek. Hampir setiap hari orang yang datang saya tanya yang keluarganya positif itu. Ini tidak disebutkan namanya, tidak ada namanya di sini teman-teman. Habis vaksin enggak? Baru aja ini lagi. Banyak saksinya. Iya, habis vaksin yang sakit. Dapat 2 hari. Meriang, enggak bisa nyium dan kawan-kawan. Itu positif. Setiap keluarga katanya, maksudnya setiap orang yang datang di apotek itu yang ingin beli obat ya, ditanya suruh divaksin, katanya iya, dan ini sudah 2 hari. Ya, setelah 2 hari divaksin itu meriang, sudah mulai menggigil gitu. Penciuman hilang. Kita lanjut. Dan menularkan semua orang ini. Terus kok diam sih semuanya? Ya. Satu hari berjuta-juta loh yang mau disuntik. Setelah itu, setelah menggigil, meriang, diperiksa, positif. Nah, ini. Jadi di sini judulnya, ya, menuding vaksin malah bikin positif COVID-19. Satu hari berjuta-juta loh yang mau disuntik ini. Apa gak ada yang bisa berbuat apa-apa ini? Satu hari berjuta-juta akan disuntik. Apakah gak ada yang bisa melakukan apa-apa tentang ini? Ini pertanyaannya daripada si ibu ini. Ya, apakah harus diam saja? Apakah tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini katanya? Coba kita ulang sedikit di sini. Satu hari juta-juta loh yang mau disuntik ini. Apakah ada yang bisa berbuat apa-apa ini? Ya, lebih dan kurangnya kita tidak tahu. Yang jelas pertanyaan daripada ibu ini bahwa orang disuntik, divaksin itu yang ada malah tambah sakit. Ini menurut ini ya, video ini teman-teman. Apa katanya kita akan diam saja menuruti apa yang harus terjadi? Ya, divaksin sakit. Apakah kita akan diam saja melihat menyaksikan hal seperti ini? Ini wallahu a'lam ya teman-teman sekalian. Makanya dia bertanya. Apakah kita akan diam saja? Apakah tidak ada yang bisa berbuat sesuatu terhadap vaksin ini?
Mungkin dari pertanyaannya ini, apakah tidak ada orang yang bisa mengungkapkan sebenarnya kebenaran daripada vaksin ini? Bagaimana sebenarnya kebenaran tentang vaksin ini? Apakah dia akan menolong, membantu manusia atau bagaimana? Dan itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan kami sebagai orang awam. Ini vaksin sebenarnya ini tujuannya untuk apa? Ya, bahkan ada kemarin video yang pernah kami lihat itu seorang Hotman Paris menanyakan kepada seorang dokter tentang keadaan vaksin ini. Apakah setelah vaksin katanya dia tidak akan sakit lagi, maksudnya tidak akan terkena COVID-19 ini atau bagaimana? Kata jawaban dari dokter itu tidak ada jaminan. Bahkan ada yang baru divaksin kena. Jadi teman-teman sekalian, saya kira cukup dulu untuk video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua pada perkara-perkara yang kita hadapi saat ini. Memang kebenaran yang hak itu semata milik Allah. Kebenaran di dunia itu sangat kecil untuk bisa kita dapatkan. Karena kebenaran yang hakiki itu di akhirat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menegakkan kebenaran. Semoga pemimpin-pemimpin kita selalu berjalan di atas jalan kebenaran. Selalu berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berkeyakinan Islam, yang beragama Islam, selalu punya keyakinan bagaimana kita mendoakan orang lain yang terbaik. Kita selalu ingin saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan, selalu disertai dengan kebaikan di dalam kehidupannya. Islam kita tidak mengajarkan kita untuk mendoakan kepada keburukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang dengan orang yang mendoakan saudaranya mendapatkan keburukan. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan mendoakan, menginginkan saudaranya mendapatkan kejelekan, kecelakaan. Itu sama sekali tidak disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah perbuatan yang zalim. Dan apapun itu bentuknya, kalau itu adalah kezaliman, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan kezaliman terhadap muslim yang lain. Bahkan bahayanya kezaliman ini terhadap sesama manusia. Kalaulah kita punya dosa terhadap Allah, itu dengan memohon ampun kepada Allah, Allah akan puni dosa itu insyaallah dengan waktu yang ditentukan. Tetapi ketika kita zalim, melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka setelah kita memohon ampun kepada Allah, maka kita juga harus mendapatkan redha orang itu yang kita zalimi itu. Kita harus minta maaf, mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimi itu. Maka mudah-mudahan saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.